Untuk yang pertama, ini karena memang baru penanganan, kami lanjut dari hari Sabtu, makanya kami masih membentuk tim dibantu dari jajaran Polda Jawa Timur untuk tracing aset. Kami juga sudah mengirim surat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus kepada PPATK, dan kami sudah berkoordinasi melalui Zoom untuk aset-aset yang bersangkutan di tracing. Nah, ini gunanya adalah memberikan keadilan kepada para korban yang ada. Nah, yang kedua, terkait tentang 25 ribu member yang tergabung di dalam ATG atau beberapa trading atau trade pool ini, kami masih menyicil untuk menyampaikan kepada masyarakat yang menjadi korban untuk bisa berkomunikasi dengan Polda Jawa Timur dan Polresta Malang Kota. Sehingga dalam proses ini perlu kami sampaikan, laporan polisi yang kami tangani ada dua terkait tentang LP yang pertama 4/7 dan ada lagi LP 5 dari Polda Jawa Timur. Pagi ini ada panggilan dari pengguna robot trading itu lebih kurang 500 orang membernya juga melaporkan dengan kemungkinan kerugian berkisar 500 miliar sampai dengan 1 triliun. Ini masih coba kami dalami, makanya kami akan dibentuk tim khusus dari Bapak Kapolda Jawa Timur dalam pendalaman aset, termasuk memberikan rasa keadilan kepada korban. Demikian. Presentasi terhadap robot trading ini akan memberikan keuntungan yang lebih. Perlu kita pahami, memang pada saat itu situasi pandemi COVID 2020 sampai dengan 2021, di mana seluruh kegiatan aktivitas perekonomian ini terbatas dengan adanya pandemi COVID, sehingga memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan bisnis usaha melalui jaringan internet dan mobile handphone yang bisa digunakan di rumah ataupun lebih simpel. Dengan memberikan presentasi, memberikan iming-iming paket yang akan didaftarkan itu dengan keuntungan yang dijanjikan. Tetapi ada beberapa yang sudah diberikan keuntungan, bisa menarik withdraw dengan kesepakatan yang sudah diberikan, yaitu rata-rata 2.000 US dollar, tapi tidak lebih. Tapi setelah 2022 awal sampai dengan saat sekarang, komunikasi ini terputus. Jadi antara member menghubungi dengan pihak manajemen ATG terbatas, sehingga dana yang ingin mereka tarik yang bisa di withdraw ini tidak bisa dicairkan, sehingga sistemnya pending. Nah, itulah yang menjadi persoalan, sehingga ATG ini banyak sekali yang dilaporkan. Kami ingin juga teman-teman media, para korban untuk bisa mengawal untuk proses penyidikan ini tetap tegak lurus dan percayakan dalam proses penyidikan. Nah, terkait tentang member, ini masih kami data 25.000 itu, 20.000 sampai ke 25.000 tersebut, karena ada di beberapa wilayah di luar negeri, Amerika, Rusia, dan Prancis. Nah, kita melihat juga beberapa masyarakat yang sudah mengetahui dengan adanya proses pengungkapan oleh Polda Jawa Timur ini, sehingga saksi dari korban ini sudah banyak menginformasikan kerugian-kerugian. Ini masih dalam tahap kita datangkan, karena yang bersangkutan baru dalam proses kita amankan dari mulai hari Sabtu. Kami sampaikan, karena perizinan itu belum keluar di awal Februari 2022, sebelumnya, sehingga anggap produk-produk susu nutrisi inilah sebagai bahan investasi, tetapi dengan bonus sebagai robot trading ATG. Jadi telah kami meminta ini sebagai pintu awal masuk untuk memanipulasi para investor itu dengan bisnis susu nutrisi. Setelah itu baru dengan bonus robot trading ATG. Untuk aset uang dan bisa dikembalikan kembali yang berhasil disita dari. Sementara kami baru menyita barang bukti yang sudah kami sampaikan, karena ini masih tim terus berjalan proses penyidikan terhadap tersangka. Dan apakah benar ada aset yang juga dimiliki di luar negeri? Sebenarnya masih kami dalami, karena kami bekerja sama dengan PPATK. Terserah, tidak ada limit, mau ada yang menaruh 1 juta dengan nilai kurensinya berapa, bisa. Auto trade pool ini pasti memiliki suatu perusahaan, ada manajer oleh Bapak dan Raymond. Ini juga kita lakukan kalau ini menambah
Yang pertama terkait dengan cepat dan banyak, sehingga kami di komunitas berjangka ini bisa kejadian ini nanti.